Untuk merayakan Hari Batik tanggal 2 Oktober, CNN Indonesia dan juga Transmedia mengajak Anda berpartisipasi untuk mengunggah foto atau video memakai batik terbaik Anda. Anda bisa mengajak siapa aja. Benar, tapi udah foto, udah rekam, jangan lupa nih unggah ya di TikTok atau Instagram Anda, sertakan hashtag Hari Batik CNN Indonesia 2022 dan hashtag Menarik dengan Batik. Anda juga harus follow dulu dan juga mention @CNN Indonesia TV dan juga @CNN Indonesia. Iya, dan challenge batik ini akan kami tutup pada tanggal 2 Oktober dan pemenangnya akan dapat hadiah menarik dan diumumkan nanti tanggal 4 Oktober. Langsung deh, segera ya pilih batiknya, mau foto atau video sama siapa, kirim ya. Dan berikutnya ada informasi.